apa saja yang sudah dibahas dan kira-kira nanti akan seperti apa proses selanjutnya di malam ini, Pak? Jadi rapat pleno pada sore hari ini membahas rekapitulasi hasil verifikasi partai yang sudah kita laksanakan dan tadi sudah dibacakan di 34 provinsi, menunggu perapian dan pembuatan berita acara termasuk surat keputusan KPU yang akan menyatakan partai mana yang dinyatakan memenuhi syarat proses pemilu. Nanti malam, sesuai dengan jadwal, kami akan melakukan proses pengundian nomor urut partai politik dengan memedomani aturan-aturan yang ada, termasuk Perpu yang keluar kemarin, yang intinya di situ disebutkan bahwa partai politik yang memenuhi ketentuan ambang batas, mereka dapat menggunakan nomor urut yang sama pada pemilu 2019. Insya Allah ya kami akan tanyakan apakah mereka akan bersedia dan mau menggunakan nomor yang lama saja dari Partai Senayan tersebut, atau mau diundi. Adapun yang partai baru yang sesuai ketentuan di pasal 79 ini belum mempunyai suara secara nasional untuk memilih anggota DPR di 2019, maka dia akan diundi. Begitu.